Halo semua, kembali dengan Divini. Ya guys, hari ini hari Jumat, sudah ada event baru guys. Ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu, dan gua sebagai orang yang baru aja comeback itu nunggu yang kayak gini ya guys ya. Ada karakter baru ya, Dark Valkyrie Moss, sama ada top karakter populer guys ya. Wih, ini mantap-mantap ini ya. Ada Chia, Lulu, Belle, sama Nicole. Tiga-tiga ini bagus semua. Win rate gede, gampang menang ya. Jadi kita harus cari tiga kartu itu ya. Kalau ini tadi gue sempet lihat itu kurang bagus ya guys ya. Bentar, gue lihat ya di sini ya. Nih, nah ini ya Dark Valkyrie Moss itu kalau misalnya kita landing ke tempat kita 100% toll fee-nya kali 2, terus kita bisa pindah ke kota kita dalam satu garis ya, dalam satu line ya. Ini kayak skillnya si Awaken Bronze zaman dulu, zaman jadul banget ya. Terus tapi ketambahan ini guys, kalau misalnya musuhnya ke kita, kita bisa nambah tol gitu ya. Ih, kurang sih. Kalau misalnya bangun 3 building, kita bisa 40% standing position ya. Kayak apa, super dimension drawing itu. Terus kalau after rolling dice, kalau misalnya ketemu atau lewat itu bisa kita lempar ke satu kota kita ya. Ini menurut gua kurang bagus sih ya skillnya ya. Sedangkan yang encore ini, yang lama-lama, ini bagus-bagus semua. Chia, Lulu, Belle sama Nicole. Jadi kayaknya gua ngincernya itu ya guys ya, kalau dapet ya. Terus ini tukerinnya di sini ya guys ya. Kalian pasti udah tahu ya, kalian udah lihat. Dan ini adalah event jackpot kesukaan kita semua. Seperti biasa ya, kita bisa dapat materialnya atau kita bisa fix combine ya guys ya. Pasti gua bakal nanti combine ya. Ini cara dapetinnya mega jackpot. Udah guys, itu aja ya eventnya. Oke guys, sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini ya, ini cara dapetinnya ya. Kita bisa dapet ini ada Devil Sin ya, Rockstar Queen, Lulu Bell. Ternyata nggak cuman itu aja ya. Ini lumayan-lumayan semua, rata-rata lumayan bagus semua ini kartunya. Oke guys ya, diamond gua nggak banyak, tapi lumayan ya. Jadi kita langsung coba aja, kita jackpot draw ya guys ya. Kita jackpot yang biasa ya guys ya, nggak mega jackpot ya. Itu buat para sultan-sultan yang terbaru itu ya. Oke, jadi gua langsung coba aja. Yuk, kita jackpot draw. Siap, 20 diamond. Itu tadi bahannya apa itu tadi guys ya. Jadi nanti kalau kita dapat, kita combine-combine aja ya. Oke, angel-angel apa itu ya, nanti kita combine aja ya. Oke, kita coba aja ya guys ya. Dapat golden angel ya guys ya. Itu udah punya sih gua, golden angel ya. Oke, kayaknya nanti bisa dikombain itu ya. Oke, iya. 20 diamond. Iya, oke. Kartu diamond lagi. Oke, gold lagi. Kita dapat punyanya Louis ya guys ya. Oh, ada Dark Valkyrie Moss, Hairpin, White Angel ya. Macam-macam guys ini dapatnya ya guys ya. Lumayan-lumayan ini ya. Baca. Oke deh, nggak apa-apa. Kita lanjut terus ya guys ya. Iya, independent dapat gold. Ini oke, ada Lulu Bell tadi ya. Mantap itu ya kalau dapat Lulu Bell-nya ya. Oke, kita dapat Black Angel ya guys ya. Udah dapat black sama white angel ya. Nggak tahu nanti yang dikombine bisa gimana ya, nanti kita lihat. Kita dapat A plus princess ya guys ya. Wah, lumayan, nanti menarik, nanti kita lihat ya kita dapat apa aja ya. Oh by the way, sebentar guys ya, saya punya kunci guys ya, terlupakan lah. Salah bentar, kalau pakai kunci gini ya. Oke, gini ya. Gini, kunci lagi. Oke, kunci terus bentar ya. Guys, ini guys bisa dapat si Nicole ini guys. Waduh, lumayan itu ya kalau dapat si Nicole ya guys ya. Oke, nggak apa-apa. Louis, kayaknya bisa dapat Louis gua sekarang ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat butuh berapa ya itu ya guys ya. Abis gini kita lihat kita butuh berapa itu ya. Ini kayaknya bener-bener obral ini ya kartunya. Dark Valkyrie dapat lagi. Ini Dark Valkyrie-nya aja begitu gampang dapetinnya guys. Oke, abis guys ya. Bentar guys, kita lihat dulu sebentar ya guys ya. Nah, kan materialnya kurang satu lagi. Siap, kurang satu lagi kita dapat.
Dark for Kirimus. Aduh guys, tapi guys ternyata butuhnya 3 ya guys ya. Astaga. Astaga. Oke, gak apa-apa, kita hajar lagi ya guys ya. Kita coba, ternyata kita butuh White Angel 3, Black Angel 3, sama Golden Angel 3 guys ya. Gak apa-apa, kita coba aja ya, lanjut lagi. Oke guys ya, ini saatnya nih guys ya. Event-event kayak gini nih guys ya, paling cocok untuk ngabisin diamond lah guys ya. Iya. Oke, iya. Gold melulu guys ya. Rockstar kostum ya. Louis lagi ya, berarti Louis-nya bisa dapat Ice Princess ya. Itu Ice Princess Gelda kayaknya nggak seberapa ya guys ya. Oke, kita dapat Black Angel ya. Shopee Dog ya guys ya. Banyak banget ya A+-nya ya. Tapi random, padahal butuhnya 3. Lightning Battle. What? Lagi dapat lagi guys ya. Ice Princess kita udah kayaknya mungkin bisa dapat ya, Ice Princess. Louis udah bisa dapetin kayaknya. Tapi Louis itu nggak tahu ya, mungkin jelek kali ya Louis itu ya. Oke guys, nggak apa-apa. Kita coba aja ya. Terus aja guys. Nicole bahannya kita sudah dapet ya. Sekarang kita cuman tinggal cari angelnya ya guys ya. Oke. Gua nggak tahu Nicole ini karakter lama apa baru ya guys ya. Coba mungkin kalian bisa kasih tahu gua ya di bawah ya. Oke, kayaknya win rate-nya lumayan itu ya. Shopee Dog lagi ya guys ya. Berarti yang susah ini angelnya kali ya. Kayaknya sih angelnya. Iya ini guys ya. Kayaknya angelnya yang susah ya. Lanjut terus ya guys ya. Kita hajar terus. Apa Golden Angelnya yang susah ya mungkin ya. Louis-nya ternyata banjir ya guys ya. Black Angel dapat lagi. Black Angelnya itu juga gampang dapetinnya. Oke, kayaknya yang Golden kali ya. Golden Angelnya yang susah ini. Ke tengah. Iya, ke kiri. White Angel ya guys ya. Mantap kali ya. Tapi kayaknya gue masih belum dapat apa-apa. Jadi kita terusin aja. Ini Louis-nya diobral banget guys ya. Louis-nya diobral banget ini. Kayaknya Louis itu karakter jelek ya. Gak tahu bagus atau jelek itu Louis ya. Iya ke situ. Sini. Kiri. Tengah lagi. Kanan. Sini. Kiri. Golden Spanner. White Angel-nya kayaknya udah banyak nih guys ya. Apa princess lagi? Louis lagi guys ya. Pokoknya yang princess sama Louis ini di. Kan princess lagi ini benar-benar diobral itu guys ya. Ke sini. Ke tengah, ke kiri guys. Kayaknya golden gua gak pernah dapet ini guys ya. Tengah. Kanan lagi, tengah lagi ya. Kiri lagi, kanan lagi guys. Golden Karen ya. Black Angel lagi ya. Nggak tahu ini udah berapa banyak itu Black Angel-nya ya guys ya. Tengah. Iya, kanan, tengah. Kiri ya, tengah. 10 diamond ya guys ya. Guys, jadi kita cek dulu ya guys ya. Kita cek dulu. Kita dapat kartu. Gila kartunya, kita bisa dapat banyak ya guys ya. Sombong amat. Kita bisa dapat Gelda, kita bisa dapat Nicole, kita bisa dapat Prince Louis ya. Ini dipilih nih guys ya, tinggal dipilih nih guys ya. Lulu Bell-nya memang susah ya. First Love Shopee kurang 1. Ini ya guys ya. Ini kita pilih yang mana? Ini Golden-nya memang susah loh guys ya. Sama Golden Spanner-nya dapetin CL susah. Sama Lulu Bell ya, dua itu yang susah. Guys, gua masih belum tahu mau tuker yang mana ini ya guys ya. Gua naksir si Nicole sih. Nicole itu lumayan. Bentar guys, gua cek sebentar aja. Kalau di win rate itu si Nicole itu peringkat berapa? Kita lihat dulu ya. Oke, 1 sampai 10 tidak ada si Nicole ya. Terus turun ke bawah terus. Nicole di urutan 21 guys ya. Masih lumayan, masih top 25 ya, paling enggak ya. Cuman alangkah bagusnya kalau dapat yang atas-atas nih guys ya, kayak Lulu Bell itu masih bagus banget sih sebenarnya ya. Guys ya, kita coba jackpot draw lagi ya sampai 1000 ya guys ya. Siapa tahu kita bisa dapat yang lain lagi ya guys ya. Siapa tahu ya. Jadi kita gas aja. Dapat White Angel ya. Bener ya, berarti goldnya itu yang agak susah ya. Shopee Dog udah dapat lagi kan. Itu. Nggak apa-apa guys ya, kita coba terus. Rockstar ya. 30 diamond.
Lanjut lagi ya. Situ sini. Oke, kiri itu ya, Lulubel akhirnya baru nampak tadi ya. Ini Louis bener ya guys ya. Louis ini yang jelek kayaknya guys ya. Oke. Louis-nya diobral gitu soalnya. Oke. Tengah, kanan, tengah. Oke. Kiri, tengah, kiri lagi guys. Oke, White Angel lagi ya guys ya. Udah numpuk banget itu ya. Kayaknya White Angel-nya bisa dikombain ya guys ya. Ah, sama Black Angel-nya juga bisa. Louis lagi guys ya. Wah, habis ini kita coba combine ya guys ya. Kita lihat kita bisa dapat apa ya combine-nya ya. Oke, iya. Ya, dapat Louis lagi. Kiri. Oke. Kanan. Oke. Empat kali lagi ya guys ya. Kanan, kiri, tengah. Oke, udah guys ya. Jadi kita sekarang coba combine-combine aja guys ya. Kita lihat kita bisa dapat apa. Ntar sebelum kita combine ya, jadi kita bisa dapat Golden Karen, Princess Gelda, Nicole, First Love Sophie, sama Prince Louis ya guys ya. Udah, tiga itu aja ya. Rockstar Queen-nya nggak bisa. Oke deh, itu aja. Sekarang kita lihat nih combine-nya ya guys ya. Oke, jadi kita bisa combine ya. Pokoknya yang sama ya, angel-nya yang sama di combine kita bisa bisa dapat sesuatu ya guys ya. Oh ya, jadi ini lumayan ya. Kalau yang putih yang Nicole memang lumayan, yang golden kita bisa dapat. Golden ini ada yang lumayan bagus sama yang ini Lulubel nih ya. Kayaknya kita coba combine yang black nih ya, Black Angel guys ya. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya. Bentar, mana nih ya. Oke, kita lihat ya. Black sama white bisa. Kita combine black sama white ya guys ya. Oke, mari kita iniin ya. Ini Louis-nya dipakein aja ya guys ya bahannya ya. Nggak perlu sebanyak ini loh. Oke, yuk. Oke, udah 20 ya. Oke, Black Angel lagi. Terus kita ya Louis-nya lagi kita pakai. Terus ini Ice, ini Princess nggak perlu sebanyak ini ya guys ya. Oke. Terus mana nih? Lah ini kita pakai ini ya. Bahan-bahan lawas ini. Oke, yuk kita pakai aja. Mantap ya, masih 19 guys. Oke, kita tambah lagi. Nah, mantap. One eternity later. Oke guys ya, jadi kita bisa combine dua kali nih guys ya. Jadi yang white gua nggak akan combine karena gua lihat yang paling bagus adalah Nicole ya. Kalau dari lihat dari combine-nya ya, jadi gua bakal combine yang black aja ya. Kalau yang gold soalnya cuma 2 biji, jadi nggak mungkin dikombine. Oke. Nah, ini ya, kita lihat nih checklist-nya. Nah, ini ya guys ya. Oke, kita coba aja. Meskipun berharap dapat Lulubel-nya itu kayak nggak mungkin gitu ya guys ya. Nah, bener kan? Oke, yuk kita coba ya. Lagi ya, oke. Sekali lagi kita coba ya guys ya. Oke, Ice Princess lagi ya guys ya. Jadi itu ya. Oke guys ya, jadi sementara sih guys ya, gua bisa pilih dua kartu ya. Yang pertama pasti gua pilih Nicole ya. Pasti gua pilih Nicole. Tapi nanti yang berikutnya yang kedua gue nggak tahu mau tuker kartu apa nih guys ya. Mungkin kalian bisa komen kasih tahu gue ya, enaknya yang mana, Karen atau Gelda atau yang lain kan masih bisa nih gue nih ya. Si Sophie keke atau siapa gitu ya. Mungkin kalian bisa komen di bawah. Tapi yang penting gue udah dapet Nicole dulu ya. Ya paling nggak untuk comeback Nicole membantu lah ya. Win rate-nya bagus guys ya. Oke, jadi kayaknya videonya sampai di sini dulu. Kalian dapet apa aja kalian bisa komen ya di bawah ya. Mungkin kalian dapet Lulubel atau kalian dapat Devil Scene atau dapat Ciel ya yang bagus ya, komen aja di bawah. Oke guys, semoga kalian suka videonya. Jangan lupa di like, subscribe dan di share karena itu sangat membantu gua. Divini pamit.